jadi ibu hamil itu katanya kalau mau minta apa-apa harus diturutin. Biasanya. Jangan terlalu pingsan. Ya. Udah tuh lagi pesan kebab Yunani. Mana? Mana ada kebab Yunani? Nggak ada. Ya. Kamu mau ikutin apa aja yang aku minta kan? Iya. Ya udah aku minta password handphone. Mana? Serius. Vicky Prasetyo kaget dengan permintaan Nidam Kalina Oktarani. Sang istri minta password handphone. Kebahagiaan dialami pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani yang akan dikaruniai buah hati. Saat ini Kalina sedang hamil muda. Kalina Oktarani merasakan ngidam dan meminta Vicky Prasetyo menuruti keinginannya. Enaknya jadi ibu hamil itu ngidam apa-apa harus diturutin. Ya sayang, jangan pura-pura pingsan, tanyanya pada sang suami dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Udah tuh lagi pesen kebab Yunani, kata Vicky yang tiduran di sebelah sang istri. Kalina menagih janji Vicky untuk mengabulkan keinginan ngidamnya. Mana ada kebab Yunani, mana ada. Kamu mau turutin apa aja yang aku mintakan? Iya, kata Vicky Prasetyo. Bukan makanan, Kalina justru meminta Vicky memberitahu password ponselnya. Ya udah aku minta password handphone. Vicky sontak kaget dan memegang ponselnya erat saat diminta sang istri. Serius? Tanyanya sembari mencegah ponselnya diambil Kalina Oktarani. Keduanya justru saling berebut ponsel. Ibunda Aska Corbuzier itu senang dirinya bisa meminta pada Vicky apapun di saat hamil. Kata orang-orang, apapun yang ibu hamil pengen harus diturutin. Harus. Dari kemarin-kemarin gak pernah berhasil. Nah kali ini kamu wajib turutin kemauan aku. BKN mau aku sih, tapi maunya calon debay. Kalau gak dikasih awas aja. @VickyPrasetyo777. Enaknya ibu hamil tuh bisa minta apa aja ya. Tagar The Power of Bumil, tulisnya, Kalina Oktarani umumkan kehamilan, sampai borong 3 tes pack sekaligus. Sebelumnya pada Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021 malam, Kalina dengan senyum lebar mengumumkan kehamilannya sembari memamerkan tes pack dengan 2 garis pertanda positif. Kabar kebahagiaan itu ia bagikan melalui sebuah unggahan di Instagramnya. Melalui unggahannya itu, Kalina memperlihatkan garis 2 di tes kehamilan. Alhamdulillah ya Allah, berapa hari ini mood naik turun. Mual, entah kenapa mencoba memberanikan diri untuk beli tes pack, tulis Kalina mengawali unggahannya itu. Tak tanggung-tanggung, Kalina rupanya sampai memeriksakan kondisinya dengan membeli 3 tes pack sekaligus. Ketiganya pun terlihat menunjukkan 2 garis positif dan tentunya dipamerkan di unggahan yang sama. Gak percaya? Beli lagi, 3 kali tes dan hasilnya, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk titipan darimu. Minta doa yang terbaik untuk malaikat kecil di dalam perutku. Hei calon bapak @VickyPrasetyo777, sambungnya dengan penuh rasa syukur. Sontak unggahan Kalina dan Vicky ini langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekan artis hingga warganet.